Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas kimia kembali ya. Saya akan membahas uji kompetensi 2, ini bab kimia kelas 11 dengan bab kesetimbangan kimia. Kalian bisa buka bukunya ya, saya ambil dari buku PR penerbit Intan Pariwara. Oke, kita langsung aja soal nomor 1. Reaksi berikut merupakan salah satu tahap pembuatan asam sulfat. Ya, ini namanya V2O5, itu katalis ya, maka ini pembuatan menggunakan metode kontak. Ya, ini untuk pengetahuan kalian saja ya. Diketahui ada 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3 dengan entalpi negatif 45,2 kilokalori. Jika suhu sistem dinaikkan, yang akan terjadi adalah, saya akan masuk ke pergeseran kesetimbangan jika dipengaruhi oleh suhu. Ya, apabila suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke endoterm. Kalau suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke eksoterm. Begitu ya, kalau bermain suhu, maka nilai KC berubah. KC akan berubah lebih banyak apabila kesetimbangan bergeser ke kanan. KC akan berkurang apabila kesetimbangan bergeser ke kiri. Begitu ya guys. Nah, di dalam soal ini ternyata suhunya ditinggikan. Maka kesetimbangan ke endoterm atau ke positif. Endoterm dan eksotermnya gimana mbak? Kita lihat ya. Entalpi reaksi ini adalah negatif. Artinya reaksi ini berjalan dalam keadaan eksoterm. Produk itu mengikuti entalpi. Jika entalpinya negatif, artinya produknya itu bernilai negatif dalam keadaan eksoterm. Maka reaktannya, kebalikannya, bernilai positif. Begitu deh. Besok kalau terjadi ternyata entalpinya positif, maka artinya produknya positif, reaktannya negatif. Sampai sini paham ya? Nah, ternyata suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke positif. Maka kesetimbangan bergeser ke kiri, ya, atau ke arah reaktan. Nah, karena ke arah reaktan, maka artinya reaktannya jadi banyak. Karena kesetimbangannya bergeser ke reaktan, produknya jadi sedikit nanti, ya. Konsentrasi produk itu jadi sedikit. Begitu, guys. Ya, manakah pernyataan yang benar? O2 akan berkurang, salah, O2 kan di sisi reaktan, harusnya bertambah. SO2 berkurang, salah, SO2 berada di reaktan, yang berada di reaktan itu jadi banyak ya. Maka salah, SO3 meningkat, SO3 itu di sisi produk, harusnya SO3 turun ya, tidak meningkat, salah. Jumlah reaktan meningkat, nah ini yang paling tepat. Kesetimbangan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan, maka mengakibatkan jumlah reaktan meningkat. Paham ya? Saya lanjut ke soal nomor 2. Produk dalam reaksi tersebut akan maksimal. Nah, mintanya produknya maksimal, itu artinya kesetimbangan diminta bergeser ke produk. Nah, produk itu kemana? Maka kesetimbangan bergeser ke kanan mintanya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan entalpinya negatif ya, Dek. Maka artinya produknya negatif, reaktannya positif. Agar bergeser ke kanan, maka suhu harus kita apakan? Suhu harus kita turunkan. Kalian bisa lihat kembali ke soal nomor 1 ya. Jika suhu diturunkan, maka bergeser ke entalpi yang negatif atau eksoterm. Oke? Suhu dinaikkan maka salah. Terus kita bermain tekanan dan volume. Nah, sekarang saya akan menuju tekanan dan volume. Kalian bisa catat ya. Di poin ke 1 tadi kita bermain suhu, kalian catat di buku. Sekarang saya akan mengajak kalian kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi volume dan tekanan. Jika volume dan tekanan itu bermain koefisien. Apabila volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang besar juga. Apabila volume diturunkan, kesetimbangan bergeser ke koefisien yang kecil. Nah, kalau tekanan berbanding terbalik, kalau tekanan diperkecil ke koefisien yang besar, tekanan diperbesar bergeser ke koefisien yang kecil.
Kalian catat kembali ya di buku tulis kalian ya. Dan perlu diingat, koefisien yang dihitung itu yang fasenya gas. Oke ya, maka kita lihat untuk ke soal ini, sisi reaktan, ini koefisiennya ada berapa? Kita hitung 1 ditambah 3, maka sisi kiri koefisiennya ada 4. Yang kanan berapa Mbak? Koefisiennya adalah 2. Yang kanan koefisiennya 2. Kita mintanya bergeser ke arah kanan. Apakah tekanan diperkecil? Tekanan diperkecil, maka bergeser ke koefisien yang besar. Salah ya, harusnya ke kiri, koefisiennya lebih besar. Kita kan mintanya ke kanan ya. Apakah volume diperbesar? Kalau volume diperbesar ke koefisien yang besar juga. Salah lagi, ini harusnya nanti ke kiri. Kita mintanya ke kanan agar produknya maksimal. Oke. Oh, ini ada konsentrasi. Ya, Mbak akan selesaikan lagi ya. Pergeseran keseimbangan jika dipengaruhi oleh konsentrasi. Begini deh, perhatikan ya. Jika salah satu konsentrasi ditinggikan, maka keseimbangan bergeser ke arah lawan. Begitu. Kalau salah satu konsentrasi diturunkan, maka keseimbangan bergeser ke sendiri. Begitu guys. Nah, maksudnya gimana Mbak? Kita cek ya. Ternyata konsentrasi H2 dikurangi. Nah, mana H2? Ini H2. H2 berada di sisi kiri ya. Jika salah satu konsentrasi dikurangi, maka kesendiri. Kesendiri, H2 di mana? Di kiri, maka ke kiri jadinya. Nah, ini berarti jadinya ke kiri. Salah, mintanya kan ke kanan ya. Terus selanjutnya, konsentrasi NH3 dikurangi. NH3 mana Mbak? Ini NH3. Jika salah satu konsentrasi dikurangi, maka keseimbangan bergeser ke sendiri. NH3 berada di sisi mana Mbak? Berada di sisi kanan. Berarti ke sendiri, iya ke kanan, begitu ya. Oke, maka jawabannya adalah E yang tepat. Kalian catat di buku kalian ya, pergeseran keseimbangan dipengaruhi oleh 4. Tadi ada suhu, volume, tekanan, dan konsentrasi. Inilah rangkumannya ya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 3. Perlakuan yang tepat agar kedua reaksi menghasilkan produk yang maksimum. Mintanya produknya maksimum ya. Saya akan tulis ulang aja di sini ya. Biar tidak terlalu kecil-kecil, ada CO fasenya gas, ditambah dengan 2H2 fasenya gas, menghasilkan CH3OH yang fasenya gas. Ternyata entalpinya adalah negatif ya dek ya. Maka artinya sini negatif, sini positif. Mintanya produknya maksimal, maka keseimbangan harus ke arah produk atau ke arah kanan. Ya, oke. Agar ke kanan, maka harus kita apakan? Agar ke arah negatif, maka suhu harus diturunkan. Begitu ya. Kita lihat, sini koefisiennya ada 3. 1 ditambah 2. Sisi kanan koefisiennya itu ada 1. Ya, 1 ya. Maka artinya volume diturunkan, tekanan ditinggikan. Kalian bisa lihat ya catatan kalian di buku. Agar bergeser ke koefisien yang kecil, maka volume diturunkan. Agar bergeser ke koefisien yang kecil, maka tekanan ditinggikan. Oke ya. Ya, lanjut saya masuk ke yang persamaan kedua. Ada 2 CO fasenya gas menghasilkan CO2 fasenya gas, C fasenya solid. Delta H-nya itu adalah positif. Mintanya produknya maksimum, maka harus ke kanan. Kita lihat entalpinya adalah positif, maka artinya kanan itu positif, kiri itu negatif. Maka agar ke kanan, kita harus apakan? Suhunya ditinggikan. Lihat koefisiennya, kiri itu koefisiennya ada 2, sedangkan kanan koefisiennya itu ada 1. Ingat ini solid. Tidak bisa dihitung koefisiennya ya. Berarti hanya 1 ini. Oke, berarti agar bergeser ke koefisien yang kecil, maka volume diturunkan, tekanan ditinggikan. Ya, kita lihat. Poin A, menaikkan suhu pada reaksi 1. Nah, reaksi 1 suhunya harus diturunkan. Salah. Mengurangi volume pada kedua reaksi.
ini volume dikurangi, ini volume dikurangi. Oke, lanjut. Oh ya udah ya, maka jawabannya B ya. Paham ya? Nah, keduanya kan volume harus dikurangi agar menghasilkan produk yang banyak. Coba kita yang C ya. Menaikkan tekanan pada reaksi ke satu, betul. Menurunkan tekanan pada reaksi kedua. Nah, ini harusnya reaksi kedua tekanannya dinaikkan. Salah ya. Kita cek poin yang D. Menambah konsentrasi CO. Oke. Jika salah satu konsentrasi ditinggikan, maka keseimbangannya kelawan. Tadi catatannya sudah kalian catat ya. Betul, ini kan CO berada di ruas kiri. Lawannya kiri apa, Mbak? Kanan. Oke, berarti ini betul nih. Coba selanjutnya, mengurangi konsentrasi CO. Kita lihat pada persamaan yang kedua ya. Ini CO berada di ruas kiri, kok konsentrasi CO dikurangi? Jika salah satu konsentrasi dikurangi, maka keseimbangan kesendiri. Maka keseimbangannya ke kiri dong. Salah, mintanya kan ke kanan ya. Salah ini. Oke ya, paham ya? Kalian bisa analisis sendiri. Jawabannya adalah B. Saya lanjutkan ke soal nomor 4. Pengaruh penambahan katalis dalam reaksi keseimbangan. Apa itu katalis? Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Begitu ya, Dek? Mempercepat pembentukan produk, betul. Mempercepat tercapainya keseimbangan, no. Menggeser, no ya. Menggeser, tidak. Menggeser keseimbangan ke arah zat dengan jumlah koordinat salah ya. Jadi tugas katalis itu hanya mempercepat pembentukan produk atau mempercepat laju reaksi. Ya guys ya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 5. Terlalu kecil ya, sebentar. Agak kecil ya. Nomor 5, lapisan email gigi mengandung senyawa kalsium hidroksiapatit atau C5PO43OH yang dapat membentuk sistem keseimbangan sebagai berikut ya. Saat kita banyak mengkonsumsi makanan manis, maka gitu ya. Ini berarti kalsium hidroksiapatit, ini berarti sebuah email ya, email gigi. Berarti email gigi itu bagus ya untuk gigi. Maka jika kita makan manis, nanti emailnya akan menipis ya. Nah, berarti artinya karena emailnya menipis, maka keseimbangan tuh akan bergeser menjauhi si email. Email gigi ya, maka keseimbangan itu kita minta ke kanan. Sehingga konsentrasi Ca5PO43OH yang merupakan email gigi berkurang konsentrasinya karena keseimbangannya ke kanan. Ya kan, kalau makan manis kan lama-lama kita bisa sakit gigi ya, artinya emailnya jadi nggak bagus. Gigi tidak mudah keropos, salah ya, harusnya cepat keropos karena makan manis terlalu banyak. Email gigi makin kuat, no, karena karena ke kanan maka emailnya akan berkurang, betul, email akan menipis karena reaksi keseimbangan bergeser ke kanan, begitu guys. Ya, saya lanjutkan ke soal nomor 6. Bagaimana ini soalnya? Larutan FeCl3 bereaksi dengan KCN, saya tuliskan dulu. Ini reaksinya Fe3+, di sini ada SCN- menghasilkan FeSCN2+. Nah, ternyata ion FeSCN2+ itu berwarna merah ya. Ini berwarna merah. Pertanyaannya, jika ke dalam sistem tersebut ditambah air, penambahan air itu memiliki dua arti ya. Arti yang pertama itu akan menurunkan konsentrasi, jadi encer ya, menurunkan konsentrasi. Nah, atau penambahan air itu juga menandakan volumenya bertambah, volume sistem bertambah. Ya, oke. Sekarang kita cek. Sekarang saya akan menggunakan konsep ini aja, penambahan air itu artinya menurunkan konsentrasi. Jika konsentrasi diturunkan, maka bergeser ke sendiri ya. Di sini tuh maksudnya siapa sih yang konsentrasinya diturunkan? Ini nih si reaktan. Reaktannya tuh konsentrasinya diturunkan. Karena konsentrasinya diturunkan, maka ke sendiri.
ke sendiri berarti kemana? Ya, ke kiri. Begitu, guys. Atau misalkan kita menggunakan konsep volume. Kalau volume, maaf ya, harusnya kalau volume tuh aquos bisa ikut. Tetapi kalau bermain tekanan, fase yang boleh ikut yang hanya fasenya gas ya, koefisiennya yang dihitung ya. Nah, ini berarti ruas kiri koefisiennya berapa? 1 tambah 1, ada 2. Ruas kanan berapa? Koefisiennya 1. Ternyata volume diperbesar, maka bergeser ke koefisien yang besar juga. Volume sama koefisien berbanding lurus. Nah, koefisien yang besar mana, Mbak? Ini yang lebih besar. Betul ya? Baik menggunakan konsep atas, menggunakan konsep yang bawah, itu sama-sama bergeser ke kiri. Oke? Karena bergeser ke kiri, maka artinya konsentrasi reaktan itu jadi banyak, konsentrasi produknya itu jadi berkurang. Begitu, oke? Fe3 plus bertambah, SCN min juga bertambah, betul. Warna merah pudar, betul. Kc tetap, betul sekali. Nah, kalau untuk bermain volume, tekanan, dan konsentrasi, ini tidak mempengaruhi nilai Kc. Walaupun dia ke kanan ataupun bergeser ke kiri, itu nilai Kc tetap. Tetapi jika adik bermain suhu di soal itu, bermain suhu ditinggikan atau suhu diturunkan, itu baru nanti Kc berubah. Jika bergeser ke kanan, maka Kc bertambah. Jika bergeser ke kiri, maka Kc berkurang. Begitu ya, adik ya. Oke, saya lanjut ya, adik ya. Nomor 7. Ya. Ini soal saya dapatkan dari siswa ya, jadinya agak buyir, nggak apa-apa ya. Masih bisa dilihat ya. Diketahui ada 4 NH3. Untuk LKS kelas 2 ini memang saya belum punya ya, belum pegang ya. Jadi saya dapat dari siswa, minta difotokan. Nggak apa-apa ya, yang penting masih bisa terlihat ya guys. Nah, biasanya kayak gini. Perlakuan yang diberikan terhadap sistem agar reaksi kesetimbangan bergeser ke kiri. Mintanya kesetimbangan bergeser ke kiri. Bagaimana yang harus kita lakukan? Kita lihat semua fasenya gas ya. Ini gas ya. Maka koefisien bisa dihitung semua. Ruas kiri koefisiennya berapa guys? 4 ditambah 3, 7. Ruas kanan koefisiennya 2 ditambah 6, 8. Berarti agar bergeser ke kiri, maka ke koefisien yang rendah, volume diturunkan. Tekanan ditinggikan. Oke ya, ini apa ini? Volume diperbesar, no. Volume diperkecil, betul ya. Udah gini aja ya. Coba yang ini nih, yang A ya. N2 dikeluarkan. Kalau dikeluarkan itu artinya konsentrasi N2 diturunkan. Ini N2 di sini. Jika salah satu konsentrasi diturunkan, maka kesetimbangan ke sendiri ya, maka ke N2. N2 di sisi kanan, ya, mintanya ke kiri. Salah. O2 ditambah, ini O2 ya. Jika salah satu konsentrasi ditinggikan atau ditambah, maka kesetimbangan ke lawan. O2 kan berada di kanan, di kiri ya. O2 kan berada di kiri, berarti lawannya kiri apa, Mbak? Kanan. Ini pan kesetimbangan bergeser ke kanan. Begitu ya. H2O dikeluarkan dari sistem. Artinya H2O konsentrasinya berkurang. Ini deh, ini H2O berada di sisi kanan. Jika salah satu konsentrasi diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke sendiri. H2O di kanan, maka ke kanan. Begitu ya. Pasti kalian bisa, insya Allah bisa. Saya lanjut ke soal nomor 8. Reaksi kesetimbangan berikut yang tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan dan volume. Jika tidak dipengaruhi oleh tekanan dan volume, maka kita carilah yang koefisien kiri sama dengan koefisien yang kanan. Gitu ya, Dik ya. Kita lihat manakah koefisien yang sama antara kiri dan kanan. Jawabannya adalah poin C. Nah, ini koefisiennya 2. Ini juga ada 2. Begitu ya. Oke, nomor 9. Bagaimana ini? Gambar partikel pada kesetimbangan awal. Ini pada kesetimbangan awal kayak gini ya, Dek, maksudnya ya. A2, 2B menghasilkan 2AB.
delta H-nya adalah positif. Oke. Ini ya, lambang A2 itu awalnya ada berapa? 1, 2. Ada 2 nih. Lanjut, B-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 nih. Lalu AB-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya guys. Nah, terus gimana? Jika tekanan sistem keseimbangan tersebut diperbesar. Apabila tekanan diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke koefisien yang kecil. Ingat ya, tekanan berbanding terbalik dengan koefisien. Di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 2. 2 ya, ini 2 tambah 1 kan 3. Nah, ke koefisien yang kecil, maka artinya keseimbangan bergeser ke kanan ya. Karena di kanan koefisiennya lebih kecil. Sampai sini paham? Karena bergeser ke kanan, artinya nanti AB-nya jadi banyak, nanti A2 sama B-nya jadi sedikit. Kita cari gambarnya yang kayak gitu ya. Kita cari yang AB-nya ngelebihin dari 4. Tadinya kan AB-nya ini ya, AB ya. Jadi lebih dari 4, ini cuma 2, salah. Ini 1, 2, 3, 4, tetap 4, salah. Ini AB-nya paling 1, salah ya. Ini AB-nya paling 2, salah ya. Jawabannya adalah E. AB-nya lebih dari 4 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu karena bergeser ke kanan, maka A2 sama B itu jadi berkurang. Maka ini A2-nya jadi berkurang ya. Tadinya A2-nya ada 2. Berkurang jadi 1 nih. Yang penting berkurang. Ya. Terus B itu gambarnya yang kayak gini jadi berkurang ya. Ini berkurang tuh jadi 3. Tadinya kan awalnya 4. Begitu guys. Mudah ya. Pasti kalian bisa. Saya lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan reaksi keseimbangan berikut. Diketahui ada 2XY. Fasenya gas ditambah dengan Y2. Fasenya gas menghasilkan 2XY2. Ternyata entalpinya itu adalah positif. Maka artinya produknya bernilai positif, reaktannya negatif. Jika konsentrasi Y2 ditambahkan, jika salah satu konsentrasi ditambahkan, maka keseimbangan kemana? Lawan, betul. Berarti Y2 kan lawannya ke sana. Maka keseimbangannya ke kanan. Gitu ya guys. Karena keseimbangannya ke kanan, itu artinya apa? Ini salah ya. Harga K apa? Kalau bermain konsentrasi, harga K tetap ya. Kalau bermain suhu baru berubah ya. Maka ke kanan harga K tetap. Oke ya, silakan kalian catat bagi yang dibutuhkan. Rangkumannya silakan kalian catat ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar. Jika ada jawaban yang berbeda juga silakan kalian share ya. Kita berbagi informasi bersama. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum. Simak kembali video materi yang bermanfaat lainnya.